Bentar ya, nge-share dulu guys. Siapa? Iya. Gue tadi malas banget mal, ini mal anjir, gue kena mental ini mal. Bukan masalah gocap layang, damage nggak gocap nggak masalah, damage anjing turun damage gue di nerf. Enggak, archer anjing sumpah gue tadi gue udah bangun nih kayak nggak ini gue nggak nyenyak tidur gue ini, aduh live kayak malas gue. Kena mental cok. Gua cok. Oi, siapa Vira? Jangan dulu. Asli. Enggak. Iya, leveling yang lain dulu. Wah, parah sih. Parah lu. Nanti. Tunggu, bentar. Mana sih tempat cek sarannya? Oh, udah. Tempat cek udah. Itu mana? Kunci udah belum kunci? Enggak, gue udah live. Gue takutnya yang lain aja belum nih. Mana ya? Anjir, kok hilang cok? Viko mana bro? Hilang dari land dia. Damn. Oh, ini sampai jam 11 banget. Welcome guys, welcome to the fucking stream bro. Naga cacing naga. Di mana cacing di situ ada naga. Selamat malam semuanya, kita POV kameramen di BBM guys. Wih enak banget ya. Ya gue ulti lagi. Satu kreator gocok. Bom guys. Bom. Enggak ada FF ya.
Charger dulu sih dibenerin cu, anjing. Masalah XP-XP gue gak masalah deh cu, sumpah. XP-XP seret, it's okay men. Ngeklik, wah sumpah. Gue bisa ada damage. Iya. Lo kan wewe cok. Artil gua, enggak lo archer wewe, warwin. Wewe apa namanya? Wewe apa? Windwalker bro. Eh iya. Sorry bro. Artil lu udah jadi 70. Jadi abis naik ke tengah gimana tuh Mal? Abisnya Mal, abis kan soalnya pindah Mal, mungkin ada yang belum tahu kan? Gitu Mal, sekali doang berarti pindahnya Mal. Archer enak gak Bang? Enak, tapi nanti kalau jadi. RB. Enak kok Archer. Oh ya apaan? Nggak ada. Jo paling tidak terhina apa Bang? Pengen nambah char lagi. Pengen tidak terhina. Ntar ya. Jo paling tidak terhina. Moonlord aja. Bikin Moon Lord aja Bang. Ini ngapain ya ini mah? Balik. Lord udah Bang, pakai chip yang lain. Apa yang belum apa? Jangan Archer deh, jangan Archer dulu.
Iya kalau mau archer itu tuh akrobat. Boleh kalau akrobat. Kalau bow master lagi ngebug banget. Skill lo yang nanti gua bakal tunjukin ke kalian ya guys ya abis ini. Oke. Okay. Oke bang tunjukin. Oke nanti. Oke. Lagi ini dulu ya. Kita habis DDN dulu nih. Bayar aja. Yang mana? Yang di cap sekarang. Hantu. Majulah hantu-hantu ini. Siap. Kanan apa kiri itu? Nanti santai ya. SA. Wah anjing. Tolol dah. Ente guys. Oke ya. Gue pengen nyoba job yang bisa ngabisin FTG cepet banget. Gue ngepok banget pengen nyoba job yang sekali habis 1-2 menit. Mundur 2 menit bang. Cuma kurang puas pengen build gladiator katanya mau di nerf. Pengen build assassin bingung pengen build kelas apa. Assassin sih Raven aja udah. Assassin ya menurutku ya. Raven boleh, Light Fury juga boleh. Kalau buat spam doang ya. Habis Walker juga boleh. Kalau spam doang sih sebenarnya bebas bang apa aja. Yang penting nggak ngebug dah. Parah juga. Aku terkena mental ini. Leveling Archer masih ada premi, masih ada scroll XP. Tapi nggak bisa ngekill dengan cepat. Damage skillnya 1000 gitu. Parah dah. Ini ada Moon Lord kan, Moon Lord bisa kok itu kena palanya langsung. Nih. Gitu guys. Ini kena mental banget ini. Tadi apa gua nggak stream dulu kali ya, demi menjaga kesehatan mental gua.
Wah. Guys, besok MT ya, guys. Kamis tanggal 18 April jam 12, estimasi maintenance jam 6 jam. Damn, ini baru nih kayaknya nih ada damage artilnya nih. Bener nih. Semangat ya, guys. Iya guys, ternyata besok tuh ada ini guys ya. Ada maintenance besok. Semoga udah benar semua ya. Semoga patch note-nya benar semua ya. Patch note. Coba nih, sakit bener, pakai apa tuh? Itu tuh, satu tuh belum di... Oh. Klerik enak gak sih bang? Tugasnya cuma heal doang kah klerik tuh? Ya iyalah, tugasnya heal. Nih. Klerik iya tugasnya sih cuman heal doang ya kalau klerik ya. Kalau mau spam cepet inku juga tuh enak tuh inquisitor apalah itu namanya. Itu enak juga tuh inku. Ya. Job apa tuh bang? Itu dari klerik namanya Inqui yang suka ngeluarin listrik-listrik itu loh, yang main power kan. Kalau Saint itu kan healnya yang kenceng gitu. Kalau Inqui you
Ya anjing, ada ini dah. Soalnya guardiannya sama Miss Ness memungkinkan gak bang? Memungkinkan. Ini ngapain sih? Iya sama gua juga ke kanan emangnya. Gua juga ke kanan gua. Gue pokoknya tiba-tiba gue ngehit naganya ya. Kali-kali nih. Di ujung-ujung. Ini ya. Pindah aja mal, coba mal ke jam 12 dulu. 12. Masuk tuh. Ini seorang belum kan? Mau yang mana dulu tuh? Oh, terakhir ke sini berarti benar. Kita enggak usah kemana-mana. Geser. Kok geser? Ngapain geser? Tadi si Sira mukulin itu udah.
Lu lihat itunya juga, ganteng-gantengku. Nih, gua ada Odin. Siapa tuh yang jam 9 enggak ada? Iya, klik. Ya enggak nyampe jam 9. Ini namanya mekanik api. TB aja kalau ada mekanik ini. Bu, kalau di Entron udah sebulanan equip full moon sama new moon bakal turun gak sih bang? Menurutku turun. Sekarang juga sebenarnya equipnya sih gampang didapetin ya bang ya. Sebenarnya ya, lu kan tinggal misnes sama guardian doang. Misnes menurut lu ngebug gak bang? Susah amat disana mekaniknya. Menurut gua sih apa ya, gak ngebug kayaknya. Menurut gua emang normal segitu sih. Emang agak keras juga dia. Soalnya equip kita juga kan, gak tahu ya equip gua gitu. Equip gua kan kayaknya nggak terlalu, belum terlalu OP lah, lagi progres. Mm.
Iya, memang begitu. Di mistis yang susah tuh sebenarnya mekaniknya doang sih. Ribet. Orang-orang tuh pada malas emang mistis. Paling malas tuh mistis. Di cap gede juga misalnya nih cap 80 nih. Nanti kan tetap harus tetap main mistis gitu kan. Itu juga pada malas di mistis. Damage magic apa aja bang? Apa tuh damage magic apa aja? Oh, job yang magic, artillery, magic. Enak, harusnya tuh artillery tuh enak. Cuman ini damage-nya lagi ngebug banget, parah. Artillery, terus Elestra, terus Saliana, banyak-banyak yang magic. Di kali juga ada yang magic, ada yang fisik. Kayaknya setiap job ada yang magicnya sama ada yang fisiknya deh. Ini darahnya banyak sih.
Terus kita fokus-fokusan dunia ini. Mm-hmm.
Habis NFTG apa yang dicari bang? Itu apa namanya, dimensional, cari gold, cari blessing talisman, banyak kalau NFTG dihabisin tuh buat apa. Nah jual key, jualan key juga laku loh, jualan key banyak loh yang mau beli key. Enak banget tuh, seger banget badan gua. Job yang paling sering diajaknya siapa bang? Harusnya si Elestra ya. Harusnya si Elestra, Sein itu wajib dibawa itu. Si saya DPS. Jual apa, nyari flawless diamond tuh, banyak yang nyari tuh flawless diamond, cari gold tuh gitu.
Gue masih ada satu lagi nih kalau gue. Puh. Op. Ini udah bisa nih, bisa. Op. Wah, tiga cok, iya. Hebat, ini. Nah, itu bisa nasi dua bangsa. Lagi. Abak tuh bom destruction yang gak hilang. Ini golem nih. Mati ya. Mati ya. Ini tadi tumben juga tuh predator gue 200 juta di 50-50 cepet ya. Sir, halo Bang Haris. Welcome, Mas Haris. Welcome, Bang Haris. Anjay, DDN. Iya, sini nonton. Ajak teman-teman yang lain. Nonton yang banyak, cuy. Masa? Aja mau cie-cie santai. Nah, itu siapa yang lempar bola itu? Pindah.
Awas ya, ada ai. Gak tau lah ya, kena kena ini gini. Lah, setelah tim, kenapa tim? Ya, itu siapa yang... Nih. Itu awas tuh. Heal tuh, heal. Bisa kan ya? Ayo toki-toki, tunjukkan pesonamu toki-toki ini. Ini gue kasih ini. Cancel gak tuh? Oh, enggak deh, nah itu 2 dark toki lah. Gue jam siapa tuh? 9 Gue muter cow dari sono sama ke sini. Ini masih pada bisa hidup gak nih? Hah? Yoi santuy. Mana? Mana? Lo lihat di patch note mana? Lihat di patch note mana lo? Balo. Tuh ada mau balo gak tuh? Ngapain nih kita nih? Iya anjir. Nih ya, siapa? Bang Huntak lu mana tadi ya? Masih nonton gak ya? Iya scrollnya paling sisa. Iya abis lagi jam 12 siang. Mana Arthur gua nih? Bang, Tron Lucky itu sekali pakai kah atau bisa dipakai berkali-kali? Tron Lucky, apa tuh Tron Lucky? Emang masih keluar yang sekarang? Tron Lucky itu yang drop 100% buff of Tron. Buff of Tron bisa dipakai berkali-kali, cuman ada itunya, ada waktunya. Misalnya 1 minggu gitu. Ini gimana ya? Gue mana ya? FIC panjang tapi ya udahlah. 200.000.
Buat farming key enak nggak bang buff? Okay lah ya. Damage-nya 2000 tuh. Semua sama kayak basic attack damage-nya, kecuali persing shot, lihat ya. Apa? Iya. Yo. Ini gua juga ngapain di voice tolol ini aja. Mau nih ya gua kasih lihat nih, ini basic attack nih. 700 tuh ya. 1900 deh tuh. Oke. Ini piercing shot 73.000 tuh ya. Iya, dikit banget, parah. Enggak tahu dah. Tuh. Tuh piercing shot tadi 73.000. Ini magic arrow. Tuh 2.000. Ini scope arrow. Tuh 3.000 tuh. Lu bayangin aja gimana ini. Mau cepet clearnya nih, apa lagi nih, yang muter-muternya apa nih? Oke, ini masih mending 11.000. Terus nih tracking arrow, tracking arrow 2000-an tracking arrow, gimana cok? Nah, gimana gue mau cepet clear? Tuh. Yang sakit cuman skill piercing shot doang lu. Oi. Mana ke mana? Ke Discord-nya Bane. Lihat equip lu, Bang. Bentar ya. Entar kan ya di sini nih rusuh nih sini mati. Tuh, Ariel chain shot masa 1000-1000 gitu. Harusnya sih enggak segini, Bang. Harusnya sih tetap apa namanya? Ini tuh sakit gitu, ini juga sakit gitu. Ini juga nih, kok ini lumayan nih. Tuh 48.000, namanya charge shot. Equip gua biasa aja. Nih ada epic banget tuh. Tuh ini masih nih, kalau ini apa baju ya udahlah ya, senjata tuh udah epic tuh. Ancient longbow ya, walaupun ancient longbow juga tetap aja ya kan. Harusnya tuh nggak segini damage-nya, Mas. Bukan masalah equipnya sih. Ya equip ya, oke, nambah. Nih ya, gua masih ada. Ya nggak ada lagi. Oh ini nih. Nih ya, gua pakai explorer crossbow nih. Ces, gua ganti ya crossbow ya. Tuh. Damage-nya sama, Mas. Gue pakai crossbow malah ininya nih piercing shot damage-nya sama nih, apa sih, explorer crossbow ini kan level 15 ya. Nah, sedangkan ini kan level 24 nih, ancient longbow. Damage-nya sama anjir. Sama-sama 70.000-an. Harusnya enggak segini deh pokoknya deh. Asli. Terus gue juga udah nih, damage-nya juga udah 2K nih. Harusnya damage 2K itu di dungeon kayak gini, itu tuh emang udah satu hit harusnya. Ya kayak misalnya lo leveling Moonlord deh, Moonlord kan sakit tuh, kayak gitu. Kalau ini 2000-2000 apa coba? Itu level berapa sih bang? Kemarin level 70 cuma 8 jaman. Itu level berapa? Hari apa kali? Level berapa tuh? Gimana maksudnya tuh? Pengen nambah char lagi? Iya, tambah aja char lagi bang. Makin banyak charnya makin mantep bang.
Itu kamu leveling berapa? Oh, berapa lama gitu? Kalau yang kemarin waktu XP ngebug mah berapa jam doang, Bang? Ada kali 3 jam. Ya enggak lah, 4 jam lah, 4 jam. Itu kamu level berapa? Oh, ini level 35. Ini level 35, Bang. Ini masih level 35 ini. Aduh, ada aja. Lama gitu, Bang. Kemarin sacet leveling Moonlord. Oh. Ya. Kenapa nih enggak mau ngecas? Iya, kenapa lu sacet leveling Moonlord? Karena Moonlord kan sakit nih. Terus di sini juga udah satu hit kan. Itulah. Lu jadi bisa nge-clear dungeon-nya tuh lebih cepet dibanding ini. Gua juga kalau sekarang gua leveling Moonlord, gua juga cepet kok. Gua tahu maksud gua ke apa, gua bakalan leveling tuh kemana aja gitu. Gua tahu tempat-tempatnya. Level 1 kemana, yang XP yang gede gitu. Nah, sekarang permasalahannya itu cuma harusnya ini kan clear kayak 1 menit 2 menit doang ini. Kalau gua satu hit gini, kayak kalau udah satu hit. Masalahnya 1000, semuanya 1000 dah. Terlalu aneh nih ini. Gua hampir tadi tuh kayak anjir, gua nyesel juga sih kayak anjing gua kena apa? Ngapain gua leveling ini? Itu. Ini mah gimana gue mau bunuh tuh damage skill. Wah, kacau. Masa piercing shot damage-nya 29.000? Ini skill level 1 loh. Maksud gue skill level 1 tuh dari level 1 udah ada gitu skillnya. Di boss ini harusnya cuma satu hit doang, Pak. Sumpah, ini karena damage udah 2000 loh. Gak pakai kostum. Damage 2000 tuh di FDR gini, di FIC gini mah bisa satu hit. Mungkin lebih cepat dari Moonlord. Enggak juga sih. Ya kurang lebih sebenarnya harusnya sama. Gue bukannya masalah cepat atau enggaknya. Ini masalah damage-nya tuh. Soalnya damage. Ini Bowmaster kan, kelas Bowmaster udah level 7 masih sakitan ini piercing shot. Gimana dong? Tuh. Masa piercing shot bisa satu bar aja? Tahu dah. Inilah salah satu yang bikin kena mental tadi. Yes. Tuh XP-nya tuh 288.000.
Tuh, berapa menit tadi tuh gua pakai scroll kah? Ini ya, gua pakai scroll Pak sama pakai premi nih. Ini premi. Terus case-nya yang scroll tuh. Terus ini udah pakai kostum tuh. Kostum ini tuh kostum imba nih, nambah ATP 700 tuh udah viset dah. Gede banget kalau di cap, kalau misalnya di level kecil ya 700 tuh udah berasa banget harusnya. Ini 1000 1000 ini 288.000 tuh di GDC kemarin berapa ya mas ya di GDC? Hah? Oh iya. Coba enak GDC kayaknya monsternya dikit. Terus coba deh nyoba nih ini ya XP nya nih sekalian nih research XP. Harusnya sih katanya sih kena nerf ya ini ya GDC ya abis. Cuman karena gue tetap naik level jadi mau tes aja nih. Ya, harusnya digituin tuh rata tuh sumpah. Tuh anjing versi ini shot anjing. GDC kena nerf bang mamam tapi cepet bisa 2 menit kan kemarin. Iya ini gua nggak mau ngasih tahu aja sama yang lain kali ada yang belum tahu kan. Coba bandingin sama bawahnya GDC, gedean bawahnya GDC. Oh iya. Tebal juga. Kenapa nih kita nih kayak gini? Ada konten apa nih ini selain leveling nih gue? Konten mencari kunci di ini DTMI. Iya.
Tapi kemarin gue abis, bang, jadi kencang XP. Iya, ini gue juga abis kok, ini gue masuknya. Iya, sebenarnya XP sama aja. Cuman yang gue elukan cuma damage-nya doang. Iya, kalau mau tempest harusnya sih sakit ya, normal gitu mungkin ya, nggak tahu deh. Ini gue lewat bawah nih. Kemarin lo GDC sempat nyobain mas, tapi mas yang di ini yang ditambang. Tiga enam, enam belum. Masalahnya bukan masalah XP-nya, mas. Iya, dungeon-nya nggak jadi lama gue nge-clear-nya. XP dibikin set biar nggak kayak rip. Itu yang kita nih, so, supply-nya numpuk. Sekarang nggak tahu juga ya, tapi emang pasti kebanyakan tani lah, soalnya kalau nggak dapet tani juga nggak hidup, bang, perekonomiannya jadi bosan gitu loh. Orang yang mau nge-up gear gimana, susah dari gold. Taruhlah mau nempa ini nanti BDM kan mahal ya, lumayan gitu maksud gua, lumayan mahal. Proses lagi nih, iya, wah kacau nih, ngebug ini nih. Lu kalau mau tahu nih, lu tahu kan ini kan, arti apa arti? Yang paling sakit skill piercing shot gue, anjir gue. Nih ya, ini basic attack gue nih, lu lihat nih. Lo lihat nih, suara gue kedengeran nggak? Masuk lah ya. Tuh, 800 ya. Nih gue scope arrow. Ya, jangan scope arrow dong. Ya, scope arrow lah. Ini kan paling sakit nih. Nih, scope arrow ya. Seribuan, anjir. Harusnya mati itu. Nah, tapi nih, gue pakai piercing shot nih. Piercing shot, cerot. 18.000, anjir. Damage-nya lagi nggak ngotak, XP-nya gue nggak masalah deh gue kalau XP mah. XP seret ya masih oke, masih wajar, agak aneh. Iya, ngebug ini artillery, sniper artillery ngebug, bowmaster pokoknya ngebug. Oh, 100.000 lo lihat tuh, damage piercing shot gue, areal chain shot gue kecil tuh. Lo bisa lihat tuh, ini 3.000, harusnya damage-nya nggak segini kan? Walaupun gue pakai equip 20, tapi ATP gue 2000 itu udah terlalu gampang, harusnya satu hit ATP 2000 di sini mah. Hmm.
Nih rapid shot gue tuh cuma 2000 doang, woi. Tuh, harusnya mati tuh di tracking error sekali. Tuh, lo lihat tuh gue piercing shot sekali satu bar. Target lu berapa char, Bang? Enggak tahulah kalau misalnya damage. Target sih gue sih enggak tahulah. Kalau bisa bikin semua, bikin semua. Tapi gue enggak tahu bikin cebol apa enggak juga sih. Enggak bisa gue main cebol. Gue ngerasa ulti Raven sama punishment sakit punishment. Iya, masih banyak yang ini. Nah, ini hari lu udah level 70, Goy. Eh, tadi XP-nya berapa ya dapat ya? Udah, Bang. Oh, aman. Tadi dapat XP-nya berapa ya? Aduh, dua berapa tuh? 200 ribu kah? Tapi tetap aja berapa menit gua di sini nge-clear-nya. Udahlah gua SC aja lah, gua leveling di SC aja, masih 180.000 masih oke lah, beda 20.000 doang. Lu bikin char lagi enggak, Goy? Apa satu doang? Beda sama Raven sakit di awal ya. Iya, kalau Raven sakit di awal itu karena ngebug, damage-nya gede. Damage-nya enggak gede dulu dia. Kalau ini kalau Archer terbalikannya. Coba bawahnya, Bang. Joss XP-nya. Oh, agak sibuk sekarang, Bang. Oke. Agak Joss XP-nya gua nge-clear-nya lama, bukan masalah itu, Bang Huntak lo. Bukan masalah XP-nya banyak atau enggak. Nge-clear-nya. Nge-clear dungeon-nya. Lamanya tuh lu, misalnya lu pakai Moonlord udah lama nih, kayak ini udah panjang nih. Gua makin lama lagi karena enggak ada damage-nya, itu doang. Sibuk apa gue sekarang, Goy? Lo, Goy. Lo udah gawe lagi, Goy? Apa jadi apa sekarang? Farming juga masih. Kan lo katanya keluar gawean tuh dulu terakhir. Lo mampir ke sini. Ya biarinlah gue di SC aja, guys. Mau 180.000 juga gimana, anjir? Daripada enggak jalan-jalan XP gue. Iya enggak? Are you bored of Saint Haven? Kalau lihat lah SC aja lah, SC. SC di mana sih, bawah ya, SC ya? Di atas DTMI ya. Kadang kalau ada project ikut, kalau enggak farming. Cuman farming udah seret lah. Lu farming apaan maksud gua? Farming ini game apa maksud gua, cok? Apa Nightcrow? Game auto kah? Game sebelah sama DNR. Game sebelah. DNR itu yang dulu kita main. Oke, game sebelah apa tuh?
Coba nih, Rider Ambush Point. Gak tau lagi gua. Pokoknya biar gimana caranya satu hit tuh. Lo lihat 100.000 ini piercing shot gua. Yang lainnya 2.000 tetap. Ada game jadul tapi mainnya weekly. Apa tuh? Lost Ark. Sebut aja lah. Kenapa dah dirahasia-rahasiain? Enggak, gua enggak bakal enggak belum tertarik juga kalau gua lo kasih tahu. Kalau jackpot cuan, sama dong kayak gini ya. Kayak DM juga kan. Kalau jackpot cuan. Aura lu balik main Aura Kingdom lagi. Kenapa enggak main Astral Toll dulu tuh? Emang masih hidup Aura Kingdom? Nick lu masih sama Surazura. Masih yo. Oh. Banyak player comeback. Oh. Rate-nya naik malah. Karena banyak player comeback, butuh gold juga ya. Oh, gitu. Iya, orang-orang tuh kalau main game-game lama pasti kayak nostalgia, pengen tiba-tiba pengen nge-upcar lagi gitu-gitu kan. Disana mau beli char nggak bisa, sepi. Wajib build. Oh gitu, kenapa nggak bisa dia? Kenapa lu nggak main itu apa namanya astral tail itu? Yang jual nggak ada lah, katanya banyak player comeback. Tapi yang jual nggak ada. Yah entit. Jual akun Aura Kingdom. Iya maksud gue 218 oke lah. 2 menit. Mendingan gue di sini anjing, cepet. Terus player comeback gimana? Kalau Astral Tail kemarin nyobain, nah. Char gue nyangkut, gak bisa login. 218 disini. Rider Den level 2 sih. Sama kan 15 juga ya. FOD, Wars of Death. Cobain aja. Panjang gak nih? Pertama login pakai email. Terus email gue pakai buat bikin ID. Malah gak bisa dipakai. Nih di sini ada sepuh ini nih, sepuh Astral Tail. Sepuh Astral Tail. Lo ngapain Masan? Ya ABN. Oh lah kan harusnya di hell di normalnya. Dulu tuh namanya bukan Astral Tail tapi iya Twin Saga. Oh iya benar-benar Twin Saga. Iya benar kan Twin Saga, Saga ini tuh. Oh di sini nggak rekomend ya.
Iya, sama. Cuma ganti nama doang kan ya. Iya. Gua nggak bisa, gua mainnya yang klik-klik target-target gitu. Kalau kalau Aura Kingdom mainnya target-target gitu nggak? Apaan nih? Iya, itu gara-gara Astral Tail pemain Aura Kingdom juga naik. Oh, sama kayak Astral Tail. Ini terlalu lama, guys. Ayo kita pindah lagi. Apa? Enggak, SP dikit 180, tapi 1 menit tapi tetap 2 menit juga. Oh, di sini lebih gede 250. Tadi 220. Ya karena ini sih lebih panjang. Tapi sama-sama 2 menit juga sih. Apa? Wah, anjing. Enggak, kalau kalau di SC tetap 180. Rider Den cepet ya nih Rider Den. Aduh, ini yang banyak ini ya. Oh. SC aja bang kenceng, enggak, udah nggak kayak kemarin, udah nggak kayak kemarin, beda. Ini udah di setelah lu nggak main lagi itu udah beda bu goy. Lu kan kemarin nggak main lagi tuh. Beda, udah beda. Udah nggak kayak yang kata lu bilang zaman dulu itu. Udah nggak berapa ya, udah nggak juta-jutaan lagi SP-nya di SC. Kan udah di fix. Gue gak masalah deh XP nya gak kenceng gitu. Cuman maksud gue gak masalah XP nya normal gitu. Tapi damage nya aja nih benerin dulu deh. Minta ini kali ya, kompensasi XP scroll. Agak sayang awal-awal bocor gitu. Iya, itu agak sayang sih emang. Tapi sekarang jasa joki aja 200 ribu loh. Gua nanya si Gobek. Hah? Lu asli berapa? Oh iya, ya sama Freni mas. Enggak, abisnya 200-200 juga. Gak tau udah gue abis sama premi apa. Include premi apa enggak. Mungkin kalau preminya diisiin turun, itu juga damage-nya benerin. Wajar segitu bisa mabok kalau XP seret. Iya bisa gila ini. Makanya gue bilang kena mental nih gue leveling. Kill all monster lah, pasti gue hancur. Sorry ya, ini gak rekomen. Yang rekomen antara SD sama yang itu tuh, yang paling atas.
juga cepet. Enggak tahu lah ya. Ini gua fokus dulu. Di sini lebih gede tapi 2 300 2 menit juga. Ah, gua di sini aja berarti 300 kan anjir. Sini guys. Pas suasana sepi itu agak kena mental juga. Suasana apa nih sepi nih? Oh, kalau ada teman ngobrol enggak kerasa, Bang. Betul sih. Betul. Gua enggak baca atas ya, lupa gua. Ya, kalau itu oke lah, setuju gua. Nah, di sini aja nih gua nih. 290. Cepat juga 2 menit. Apa sih namanya tadi? Rider Den. Habis. XP scroll sama premi. Makanya gue sambil live stream kan, kali aja ada yang ada teman ngobrol itu sambil ngobrol-ngobrol nanya-nanya. Lumayan kan. Ini lo official stream boy. Iyoi, official stream. Pastilah. Mantap, yoi. Proyek nyari kunci di sini juga oke kok sebenarnya, woi. Tapi nggak kayak ini, nggak kayak sebelah nggak regen itu apa nyari kunci agak susah. Jadinya proyek nyari kunci sebenarnya bisa aja, banyak yang nyari kunci soalnya. Iya, yang nyari kunci buat dimensional key, buat buka golden rabbit atau apapun itu. Buh, tiba-tiba ada stream elemen. Ngapain dia? Pasti gua udah lock outing. Stream elemen. Worth banget, aku aja gold 2k main jarang. Ah, makanya. Gua juga sebenarnya gold udah banyak, tapi karena gua belanja kemarin. Jadi ya udahlah gimana. Oh iya, kayak segini bakalan belanja terus. Buset, gak mati tuh lo lihat tuh. Ini. Aneh, tapi nyata. Mungkin cap 8, iya makanya gue bilang cap 70 nih kayaknya ya. Kayaknya better emang mending buat ini, buat batu loncatan sih jatuhnya, ya gak sih? Buat batu loncatan nanti, biar nanti di cap 80 segala sesuatu dicoba dulu gitu ya kan. Apa yang belum mati ya? Capek. Mumpung belum ada lawannya, ke depan masih ada Red Dragon sama Frozen Dragon. Frozen Dragon masih lama, 99. Gua udah tamat tuh HC waktu di game sebelah, apa DM sebelah. RDN tuh bang, jasa joki nanti. Ya yeah. BDN juga bisa kalau mau jasa joki, tapi kan equip
Eh, bis kalau zaman dulu iya. Kalau bahas itu bahasa bahasa Lost Ark, coy. Bis, ngebis, ngebis. Temanku dulu bikin jasa bis. Nih Rider Ambush Point juga oke kok nih. Losar juga rate-nya lagi naik tuh. Iya naik, tapi lagi sering ban. Iya. Tapi lagi sering apa ada ban wave. Lagi galak developernya. OG aja udah pensi. OG udah pensi, jual cara 10 juta tuh kemarin tuh. Gara-gara Arc Pass itu kali ya? Apa tuh? Kenapa gara-gara Arc Pass? Lagi sering ban wave. Iya, otomatis 1650. Oh, kalau dulu dia mainnya dari yang fresh server itu udah di sampai 1480 ya. Oh, di sini 200.000 kurang. Sebenarnya ya bisa dibilang otomatis sih, otomatis ya. Cuman tetap aja nanti kan kalau ada raid, kalau ada raid lu nggak tahu ya, sulit juga tuh. Kalau 60-70 Golden Meadow Master masih 30% nggak bang? Kayaknya udah enggak dah. Eh nggak tahu dah ya. Kayaknya sih masih dah. Ini gue nggak tahu nih, mau nyampe 40 dulu aja kali. Oh iya, banyakan di MCSB bang. Ini kata temen nih. Sekarang di situ farming. Iya karena lawan monsternya banyak 100, apalagi kalau pakai XP scroll kan. MCSB dulu seret 10% doang, iya sekarang udah naik kayaknya. Iya di Golden Meadow XP-nya 600.000 ya. Kalau di MCSB sekarang 700.000. Besok nih ada kayaknya XP bakal dibenerin atau di nerf atau gimana, atau di buff mungkin biar levelnya pada cepet. Hmm?
Lu bacanya di mana? Bacanya di mana dah? Oh, ada di update kan gua baca di sini. Ih, tadi gua nanyain pada baca di mana ini patch note. Update logs ID. Ini mah yang 11 April kemarin. Iya, tanggal 11 itu mah. Iya, yang ini belum dikasih karena belum ini, belum nyala apa namanya. Servernya belum di maintenance. Biasanya sih habis maintenance baru dikasih tahu tuh. WTD yang dari koin juga keren itu. Iya. Ya, itu apa namanya? Pegasus sih bilang constellation lah aslinya namanya. Ya zodiak gitu loh, zodiak. Kayak rasi bintang itu, sayap rasi bintang ceritanya. Nah, di sini masih 300.000, gua di sini aja 300.000 terus. Jangan lupa di-like ya, di-like guys. Di-like. Ini like-nya baru 2 nih. Sama pencet share, terus copy link. Nah udah, itu doang. Gak usah lo share kemana-mana, tapi pencet copy link aja. Ada lagi gak ya tempat lain ya? Yang cepet ya, selain SC, sama Forest Sanctuary kali ini. Slipper's Temple. Oh, Slipper Temple kayaknya lama nih. Forest Sanctuary apa ya? Kayak ini cepet nih. Tadi gua apa Rider Den 2 menit 55 detik. Ya 3 menit lah. Oh, masih nyari kuda. Share ke grup keluarga. Kostum juga belum ada, gacha juga belum ada, nantilah. Iya, kostum masih yang kayak gitu doang. Gua mau beli yang buat dikali gua yang kurang. Iya, kostum masih bisa di PH ya, bisa dijual ya. Tapi biasanya sih jarang yang beli. Kecuali senjata, kostum di TH, tapi senjata, ngerti ya mas? Senjatanya bisa dijual tuh. Nah biasanya tuh ada orang suka sama senjatanya ini, tapi kostumnya pakainya ini gitu. Iya, gua dulu gitu beli cakramnya apa, ininya apa. Iya.
Anjing 122.000, enggak, udah enggak benar nih. Terlalu kecil kan ini. Gue lagi nyoba-nyoba dungeon yang level 9. 122.000, bro. Come on, man. Hah? Iya. Enggak, berarti paling bagus di yang tadi tuh. Di deretan SC tapi yang paling atas. Namanya eh bukan, paling bawah Rider Den namanya, Rider Den. FP 300.000, guys. Nih Rider Den abis deh. Agak lama 3 menit tapi ya dibanding gua 6 menit anjing di FIC dongo anjing. Gedean mana sama yang tadi bang? Gedean sini. Gedean apa nih namanya? Rider Den. Sama SC juga gedean sini. Ya agak panjang sedikit. Agak panjang sedikit tapi XP lebih gede. Dia masuk dua portal gini soalnya. Nih, ini kan ke kiri dulu, abis itu ke kanan, abis itu balik lagi sini. Ya panjang sedikit lah, makanya gue bilang kayak 2 menit 5, 3 menit gitu panjang sedikit, tapi XP-nya lebih 100.000. Di SC itu 180.000, nanti gue kasih lihat. DTMI udah coba bang, udah DTMI lebih kecil. udah DTMI juga udah lebih kecil. Gak nyampe berapa, cuman ya sama, orang lebih sama kayak SC. OTW leveling dah pengen buat LF. Iya bikin bang, bikin bang. Light Fury. Jangan lupa di like ya guys ya, di like karena di ini share. Pencet aja, pencet share nya. Gak perlu besar beneran ini gak apa-apa. Di FIC tuh gue juga harusnya kayak gini damage-nya cok. Ini kenapa gue di sini bisa satu hit satu hit, karena darah monster emang kecil, bukan karena damage gue. Karena ke Saint Heaven tanpa main quest, give up quest. Pencet U terus nge-up quest, nge-bug monsternya. Ini pencet U, ini main quest. Terus ini ada tulisan give up quest. Tuh ini 2 menit 36 malah 300.000 lebih cepet gua. Nge-bug monsternya. Ada yang ketinggalan aja. Ini 293.000 kalau lo mau tahu persisnya tuh. Ya kita genapin aja jadi segitulah ya. Kalau di give up diapain bang? Jadi nggak main quest tapi main questnya selesai. Pakai aja lah WTD, WTD bulls, bulls, bulls ini guys. Yang sparkling itu.
Tuh ini 5.000 nih, lo bayangin nih 5.000 nih ATP gue nih pakai WTD tuh. Tapi percuma juga sih gue naikin apa namanya damage kalau gue levelingnya di sini. Sebenarnya atau lagi di mana tuh yang lo bilang? Yang kata XP-nya 700.000. Oh, itu bisa dua, bisa sekali main satu level gue tuh. Masih 37. Yang tadi kita main yang lu GB-in gua, kalau gua solo kan. Oh, itu tuh yang tempatnya si ini, pirate itu. Darlan, Darlan. Iya, tapi panjang banget. XP-nya main gede. Piercing shot lo lihat bisa sampai 200.000 damage nya tapi yang lainnya nggak ada yang begitu. 8.000 ini, 8.000 mau jadi apa? 8.000 bang FIC aja gedean ini kayaknya pada FIC. FIC 200.000-an juga kalau nggak salah ya. Tuh lo liat tuh, piercing shot gue 200.000 tuh. Cowoknya is beautiful. Halo guys, wih ada 5 orang. Welcome, welcome guys, welcome to the stream guys. Selamat datang, selamat ini guys ya, selamat menonton. Kita ini gua mau ini sebenarnya mau leveling sambil ngobrol-ngobrol ya guys. Apa bang levelnya di sini? Iya di sini XP-nya paling gede dan cepat buat archer ya. Kalau kalian selain archer mungkin levelnya bisa di tempat yang biasa di itu di FIC, di FDR, GDC gitu-gitu mungkin. Karena kan sekarang tuh archer damage-nya lagi ngebu. Iya 6 jam, jam 6 baru kita bisa main mas. Habis isya lah. Habis maghrib sih sebenarnya. Cuman paling mainnya habis isya. Uh-uh.
Ini benerin-benerin ini patch-patchnya kan, mungkin filenya agak gede nih. File yang bener ini ya, mungkin agak gede jadi agak lama prosesnya. Dan ya udah, semoga ini. Semoga bener aja mas, pokoknya mas. Ya, toh kita kan sekalian lihat patch note juga kan. Apa aja yang dibenerin? Semoga aja. Kayaknya ini paling gue sampai level berapa dulu nih guys? Request guys, ini berapa orang sih nanti? 3 aja. Tadi rame langsung. Nah, baru tidur sekarang pada sehat ya ini. Sehat gamer semua sekarang. Sikatoi. Oh, ikut ah. Ah, entar ini. Gua kemarin main sama Sikatoi bukan ya? Oh, dia gua biar ini Sikatoi. Enggak sih. DDN unik doang buat main NES 70 Miss NES gitu-gitu kurang, man. Tetap full moon sama new moon yang terbaru. Di Miss-nya sama Guardian ada apa? Hell. Kayaknya nggak ada dah Miss NES Hell. Setauku 80 baru. Iya, gue juga mainnya nggak pernah cap segini. Harusnya sih baru ya. Kalau udah 5 char enaknya ngapain bang? Bebas dah metodenya gimana, metode farmingnya beda-beda soalnya. Iya paling gitu, nge-up char biar bisa sampai spam orde ya. Kalau gue paling begitu, tetap di-up charnya biar nggak kayak tuyul-tuyul banget. Seenggaknya lu bisa kuat dah main NES gitu-gitu. Guardian deh minimal tuh, kalau Miss NES kan emang ngeselin lama ya. Kalau ada carry-nya enak. Tapi kalau nggak ada carry-nya sulit bro. Beli joki masih profit gak bang? Joki FTG emang berapa sih joki FTG? Berapa mas joki FTG? Soalnya FTG nya oh 150.000 juga sehari.
Hah? Oh, oh gitu. Nah, kalau weekly-nya habis. Oh. Joki FTG sama beresin Nest. Gak tahu aku harganya berapa tapi. Worth it tergantung sih kamu apa kamu apakah kamu ingin nge-build apa farming. Kalau farming ya ingin sendiri aja. Udah bisa kok, gua dapet tadi. Ada lu ada golden rabbit tapi nggak dapet. Empat bang. Emang flawless diamond satu biji berapa? Halo guys, welcome welcome guys. Wih ada 4 orang nih. Selamat datang selamat datang. 5 biji 150 130. Wow. Game apa ini bang? Wih anjay. Halo bang Limosin Tulus. Ini namanya Dragones bang Limosin. Wih, ini gua Golden Rabbit juga nih. Dapat gua Illusion Dance. Dragones ga? Iya, betul Bang Yumi, welcome. Ini namanya Dragones Tron. Dragones private servernya ada banyak, cuman ini yang aku mainin adalah yang Tron Dragones. Itu nggak masuk. Betul ini Dragones. Tahu tuh mana dia ada masih ada sih di situ. Online doang. Apa leveling lagi anjir. Selain main DN main apa bang kalau pagi akhir-akhir ini gue paling main PUBG sih. Kalau DN nih berarti udah beres nih. Kalau ya jarang-jarang, cuman gue lagi demen main PUBG biasa. Lu nggak suka main tembak-tembakan Mas Andi? PUBG biasa, PUBG PC. Iya, tembak-tembakan lah pokoknya. Kagak, gak marah-marah cowo. Ayo main, kita happy-happy aja. Gue justru nyari lu biar lu marah-marah gimana. Gak ada kan kita duo. Duo aja. Yoi. Iya gue, kayak ini deh. Nanti ke server gua aja mas. Gua takutnya ada OG. Kemarin udah gua ajakin main PUBG. Lo ada kan server gua udah masuk kan? Hah? Yeay. Setelah main DN, iya itu doang sih paling akhir-akhir ini. Ya kalau dulu sebelum main DN ada New World gue main, ada ya macam-macam juga sih, Apex, Lost Ark. Kalau cara banyak bonusnya itu apa sih bang? Nah ini bonusnya tuh bisa kita lihat di bentar ya. Bonusnya kan ada tuh. Iya, ada nih. Di sini nih combine skill tuh. Nih tuh, dapat ini. Ini auto nambah gitu. Nih, kejar sih biasanya orang-orang ngejar pada sampai level ini sini. Damage given enemies is increased by 0,1. Biasanya ya.
Apa tuh? Combine skill. Nggak tahu nih combine skill. Oh, ini belum buat pasang ya? Anjir, lupa gua. Tuh, ini nambah attack power, ini nambah HP. Tuh, kalau gua cancel tuh hilang. Lah. Enggak. Bisa tuh. Iya, nambah kok attack-nya. Ini darah gua dari 49588. Gua masukin jadi 49682. ATP aja gua, kita pakai ATP. Biasanya nih kalau yang XP nanti pas level 40 nih kita pakai stage XP increase 0,5 alias setengah. Setengah persen. Emang lambat ya di sini leveling? Enggak, biasa aja. Gue udah 2 char tuh 70. Iya. Kenapa? Iya, nggak tahu lah ya. Orang-orang mungkin maunya 1 jam langsung 70 kali ya. Dongo ini. Iya, mendingan lo cari yang ada pot ininya, pot level ini langsung mentok. Ya guys ya, itu bonusnya itu tuh udah terjawab kah? Iya, dan ini malah lebih kacau nih. Aku sampai 40 berapa hari itu? FTG-nya sekali makan banyak. Iya. Tambahnya 3%, literally 3% nih segini satu hari 70 loh. Wajar lah menurut gua. Iya, so nggak, kalau lu nggak modal ya 2 hari lah, wajar sih. Nggak nyampe 2 hari sebenarnya sih, 24 dalam 24 jam itu. Pokoknya nggak, leveling kayaknya nggak nyampe 24 jam deh. Pada level 70 lu. Tuh. Yang penting kita main terus rajin levelingnya. Leveling banyak incar. Nah, nanti nggak tahu ya, mudah-mudahan aja ini apa Nest of Throne ini bisa awet sampai ke 90 gitu. Terus sampai ada STG, beuh, ya kan? Ya mas, kita nostalgia, nggak nostalgia sih. up-upan ini lagi, up-upan equip lagi. Sampai bisa jadi top 1 misalnya LB20 gitu kan dari kecil. Iya, bagusnya ya itu. Ya donasi ya kayak isi voucher aja zaman dulu. Iya. Yeah.
Semoga AE panjang umur Bang Tron. Semoga AE panjang umur Bang Tron. Iya, amin, amin, amin. Semoga panjang umur, amin, amin. Iya, Mbak. Tapi nggak tahu juga nih ya berapa berapa bulan naik capnya ya. Iya, BDN mungkin nggak tahu deh udah ada yang kelar belum BDN. Oh emang ditutup ya? Berarti emang belum keluar ya? 10 car mabok nggak sih bang? Enggak sih bang, asli. Iya buat apa dulu? Kalau buat farming, wih enak banget itu DTMI tuh. Jualan kunci bang, sumpah dah lu ternak tuyul banyak itu. Paling enak jualan kunci. Iya, siapa yang nggak butuh kunci coba sekarang-sekarang ini? Iya, nanti di cap 80 juga tuh butuh kunci lagi. Kata gue ya. Iya. Sama ya, pokoknya kunci itu sangat penting, guys. Ini gue mau jualan kunci nih. Apa assassin gue mau buat jualan. Gue buat DTMI aja ngabisin FTG. Kan cepet tuh DTMI semenit. Semenit, 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 semenit ya kan. Iya cepet, cepet abisnya FTG. Kunci cepet dapat banyak. Mungkin gitu ya. Paling gitu DN tuh farmingnya. Salah satu metodenya sih gitu. Iya, itu namanya makelar. Paling enak pakai warrior bisa lari, betul. Sama aja tapi kurang lebih semenit-semenit 2 menit ya. Di assassin bisa lari gak bang? Gak tahu ya. Kayaknya LF bisa lari deh, kayaknya ya. Gak tahu gue bikin crafting tapi... Ya gitu dah. Enggak gua up, gua tuh emang mainnya tuh dari zaman dulu gua punya kali sama ini sama Archer Sniper Artil. Iya ada gua PvP mas karpet. Iya Inquisitor katanya di cap segini tuh buat PvP, lebih ke PvP. Kenapa dua layar bisa ke banned? Karena itu salah satu trik yang dilarang, guys. Karena lu dengan lu cuman punya satu PC, lu dua, istilahnya dua login itu ya, dua login. Lu bisa farming sendiri itu. Lu punya 4 char nih, ya kan? 4 char login semua charnya kalau 4-4-nya terus tinggal follow doang yang ngehit cuman satu gitu di DTMI biasanya kayak gitu tuh. Nah itu biasanya nanti kan drop kunci kan hoki-hokian tuh kalau kalau drop kuncinya banyak ya itu nanti tinggal di store ke satu char abis itu di ini dah jual di soalnya itu
cara curang sih jatuhnya. Dibanding lu sendiri farming kayak gitu misalnya nih, satu orang farmingnya kayak metode apa, nyari kunci juga misalnya DTMI atau apapun itu, atau SK atau apapun itu yang dungeon-dungeon cepet gitu abis. Itu kan pendapatannya jauh berbeda gitu. Jadi nggak balance nanti, sama menghilangkan keseruan. Terus orang dia banyak yang ah kalau bisa dua login mending gue dua login aja gitu. Apa kita subaton ya soalnya? Apa? Enggak, tidur mah tetap ada tidur, cuma kan billingnya dimatiin, isi tetap nyala. Dulu di sebelah red rusak gara-gara dua login. Oh iya. Semua pasti kalau udah masuk cheat, istilahnya itu kan cheat ya. Rusak pasti. Itu jadi apa, peredaran gue jadi terlalu banyak. Terus yang minta tuh ya ada ntar gitu deh, kalau banyak, kalau banyak tuh dua login gitu-gitu kan. Otomatis cara lu dapetin gold lebih gampang nih. Iya. Main DNCA kayak gituan masih worth gak sih bang? Ratenya perak-perakan. Kalau menurutku sih tergantung ya. kalau lu baru main ya mungkin ya udah kurang worth, karena lu harus leveling juga, harus modal juga kan. Kalau lu main dari zaman dulu mungkin udah tahu semuanya, selah-selahnya udah bisa nge-clear ini itu mungkin masih rame. Kalau official juga ini gue yang ngumpulin di Bensonal Box Key tuh, udah ada 25 aja. Ngabisin ini aja nih, ngabisin SC kayak Rider Den kayak apapun itu yang cepet, semenit dua menit masih wajar. Dungeon wajar tuh kalau masih dua menit guys. Kalau udah di atas 2 menit gitu ya, atau maksudnya di atas 3 menit deh, kita ngomongin 2 menit tuh sampai 2 menit 59 ya. Kalau udah sampai 59, nah itu udah lumayan lama tuh. Medium lah istilahnya.
Astral Toll rate turun gak tahu kenapa ya. Kenapa tuh Mas Wan? Di sana apa-apa? Oh, udah berpensi. Iya, bosen sih. Sana kayak DN tapi orangnya enggak ngeluh kayak player NW, red turun ngeluh. Iya, kalau NW ada yang ngeluh, ada juga yang enggak. Gue juga enggak ngeluh kok kalau turun. Malah bagus, lebih murah, bisa beli gue. Jadi gue walaupun gak warna, gue beli gue kayak jual juga. Wah, kopi nih harusnya nih. Ngopi guys, ngopi. Mas Pandi, oi, tidur lu ya? Oh, ini gue kira tidur. Oh iya, aman. Kenapa nih udah? Oh. Siapa? Mau ke sono. Apa? Iya sih. Iya, 100 itu 1K-nya. Halo guys, welcome to the stream. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you. Iya bagus tuh anjir. Karena udah sepi mas. Iya udah malam-malam nih udah tidur ya. Starling. Iya, provider juga internet. Sebulannya 750. Bandwidth-nya kenceng banget, bisa nyampe Singapura kayaknya. Maksudnya sampai Australia gitu nggak nge-lag gitu. Ping-nya bagus. Terus tapi lo harus beli alatnya berapa ya? 8 juta kayaknya. Alatnya doang 8 juta, nanti bulanannya 750 ribu. Cuman itu udah dijamin gacor sih.
Pasti ntar banyak yang nyoba deh. Iya. Konten kreator kalau duitnya udah unlimited enak, bisa masang. Iya. Kapan nih dia di endorse Razer ya? Iya nih. Sebenarnya mengarah-arah juga gitu. Iya lumayan. Cara dapat origin gimana, Bang? Dari mana ya? NES ya kalau nggak salah origin. Iya, main Hell gitu, apa TKN TKN Hell atau dari Miss NES mungkin dapat sama GN, nggak tahu deh. Gue sih biasanya kalau main TKN TKN tuh dapat tuh yang Lightning Origin apa apa gitu-gitu ya, BR apa apa. Nah, di NES 50 sama 60 kalau nggak, kalau kata temanku nih. Yang Hell tapi ya tuh origin dapat dari situ. Di 40 nggak tahu ya, harusnya sih ada juga buat lawan SDN zaman dulu sih ada ya, nggak tahu kalau di sini ada apa enggak. Farming premium plate di mana? Di NES sama di Ordeal paling. Plate 70 aja kita anggap. Plate 70 di iya, Ordeal sama di NES. Miss NES kadang-kadang suka drop tuh kan, plate pouch level 70 gacha tuh. Kenapa? Apa tuh? Blessing. Ini sayang tuh Viko tuh nggak ini. Kayak nggak ngaruh pakai blessing. Herald skill dapetnya di mana tuh? Di rabbit. Atau lo bisa nuker juga sih. Lo bisa nuker di Opung Heraldi namanya. Opung Heraldi, dia udah tua soalnya. Kang Heraldi Opung Gaming Prodigy. Premium farming premium skill Heraldi. Kalau farmingnya ya dungeon biasa. Dungeon berapapun itu. Kalau mau dapat plat pastinya kan lu beli nih pakai dimensional ini, dimension key ini. Dimensional crystal fragment itu. Nah, itu bisa ditukerin nanti. Iya, di open Heraldi. Satunya 2650 kalau enggak salah. Satu plate skill harganya 2650. Jadi kalau lo punya kunci ini banyak, dimensional key nya banyak, dimensional lo bisa farming dimensional crystal fragment. Itulah kenapa kunci sangat penting. Yang gak penting sih kalau lo udah dapat semua ya.
kalau lu udah dapet semua skillnya gak penting lah. Iya bisa ditukar apa lagi tuh ya? Gak tahu juga gue, kayaknya ada bisa ditukar yang lain sih. Gak ada ya, belum ada ya. DJ Desa. Iya, atau iya drop-dropan semua ini masih ada yang ngebug nih. Kayak Lost Ark juga dah, pasti tuh. Apa tuh? Kenapa kayak Lost Ark juga ada? Dan ini hoki-hokian kah bang cuannya? Apa sama kayak New World? Udah pasti. Udah pasti. Bisa bisa gini nih, bisa bisa udah pasti, bisa juga hoki-hokian. Gitu. Ini cuan pastinya ya dari gold. Bang, manusia itu bisa grinding 24 jam gak bang di game MMO? Bisa. Gue pernah nggak 24 jam sih, gue paling mentok hidup gue nggak tidur gitu 20 jam anjir. Sisa 4 jam lagi tuh kayak wah itu udah berat banget itu. Mungkin kalau gue tambah minum extra joss gitu ya, atau nggak kopi sih, extra joss dah. Kalau kopi malah ngantuk, gue nggak tahu. Kalau udah ngantuk banget nih minum kopi tambah ngantuk dulu. Tidur bentar kayak power nap gitu ya kan. Beng, pas bangun baru seger lagi. Karena satu ada temen ya kan. Dua, kita main gamenya kan happy ya. Maksud gua menciptakan jadi kayak kafein mungkin ya, apalah intinya zat-zat apalah gitu kan. Jadi lo happy, apa maksudnya nggak stres. Jadi main terus nggak berasa waktu itu gitu. Jurus mempercepat waktu juga kan main game. Tidur, ultinya mempercepat waktu. Gue minum kopi malah turun bang, gagal 24 jam, mentok 22 jam. Nah iya tuh, gue kurang lebih segituan lah, pokoknya 20-an jam lah gue. Tapi gak nyampe 24. Satu juga, kayak kita ada sesuatu yang kita kejar gitu. Misalnya leveling nih. Bisa aja gitu 24 jam leveling. Atau paling adalah kayak power nap berapa menit gitu. Yang penting jangan kebablasan aja.
aku masih minum kopi pahit juga tetap ngantuk. Saran bang, alternatif selain kopi, gue Red Bull. Kalau gue Red Bull, extra joss aja, sumpah dah. Extra joss tuh emang bahaya sih buat ginjal juga. Cuma gue kalau mau main bola gitu tuh, lagi ngantuk minum extra joss. Apa yang itu ya, yang kata ini ya, apa namanya, yang tepung yang bedak bau itu ya, tahu kan lo, yang kalau dihirup tuh anjing bau banget sampai lu ngejreng mata lu anjir. Iya, power lifter kan biasanya pakai gitu tuh, power lifter. Oh iya. Event ID ya, ada event apa lagi nih? Wih gila, setiap minggu apa nih? Setiap minggu top 1 weekly top up nih mas. Perhitungan D1 adalah hari Kamis dan D7 adalah hari Rabu. Setiap hari Jumat jam 00.01 item ini akan dikirim melalui mail sesuai dengan urutan pada website. Lu udah lihat belum? Decal of Throne, Tale of Throne, Wing of Throne. Anjay, statnya oke lah. Tapi dia kok gak ada STR ya? Statnya ya? Daily Top Cash Point Mount. Mana mountnya? Lah ini mountnya mount naga DDN, cok. Ini kan bisa gratis ya. Tidak tahu lah. Belum. Iya. Jadi kita ngerjainnya tuh apa dulu. Memperlambat leveling kita. Ladang di DN itu farming kayak petani kah bang? Gue tanya admin Tron, katanya kayak petani yang nanam padi. Oh iya. Oh iya, kayak pertandingan tadi. Iya, kenapa lu nanyanya admin Tron, cok? Ladang di DN itu farming kayak petani kah bang? Iya. Enggak bener juga sih. Meladang kan ada sistem ladang nih yang bikin essence itu mas, ya gak sih? Bikin golden apple biar lu bisa rest di normal. Itu kan namanya ladang ya. Gak tau juga kalau beda-beda. Iya, essence of life kan bikin itu kan. Welcome yang baru bergabung, selamat datang. Selamat welcome. Jangan lupa di like sama di ini guys, share guys. Oke guys. Ya, ini apalagi yang ketinggalan, kill all monster. Pasan udah putih semua.
Mana ini sih? Di kayak katanya di entron nggak ada ngeladang, makanya dikasih contoh nanam padi. Oh nggak ada ya? Nggak ada atau belum ada? Buh, akhirnya kita telah menamatkan level 40 guys. Gak tau bang, katanya gak ada ngeladang. Oh itu ini kata admin tronnya. Gue gak pernah ngeladang sih, soalnya kayak ya udahlah kalau gak punya beli gitu seberapa. Level 40 di mana nih, Bang? Level 40 di mana nih? Kan belum kebuka ya. Emang udah kebuka ya 40 ya? Eh, udah ya. CV bukannya dikit, Mas? Coba ya. Mana ya? Oh, gue bisa pakai senjata baru. Tenang, damage naik lagi dah. Insya Allah. Oh, karena harus, oh iya, harus 45 ya. Rock Village, kita pindah nih bang, kita pindah leveling. Tapi sebelum kita pindah leveling, kita BRB WC dulu nggak sih guys, sebentar guys. Mana BRB WC gue? YouTube chat, kan? Win, kan? Media share, kan? Game capture 3, kan? Nickname. Oh, ada nickname. Biar BWC. Bentar ya sih, 5 menit. Bentar guys, biar dulu guys. Kita begadangin ini nanti nih, OP pagi, oke? Okay? Asal ya masih ada yang nonton aja. Kalau yang nonton cuma satu aja, tinggal satu gitu tuh, yang notabene itu adalah laptop gua. Jadi nggak ada yang nonton ya, gua off aja gitu. Oke, okay? Tapi kita sebatu.
ku kembali lagi. Nah, BRB-nya kita hilangin dulu nih. Mana nih? Bentar. Nah, Mas Van. Gimana ya cara ke SH? Dari Calderok. Enggak ininya apa? Hubert Hubert. Ini kita give up aja guys. Nah, 200 Mars dah. Gen 3 kali satset cek PT. Hanya Supri. Kelas. Nih kalau di tiket Argen nah bisa deh. Yang penting harus di, kan kemarin kapalnya kan rusak. Kalau lo ngikutin main questnya, kapalnya tuh rusak lagi guys. Kaldero. Main di mana kita, Mas? Iya. CIV, kita kembali ke CIV. CIV dulu sekali. Ya, mudah-mudahan kuat dah, gak tau dah nih. Oh, master ya? Oh iya, belum ya. Oh, Manti Solo XP-nya berapa? It's always good to oh, see iya, a friend. Benar juga sih. I'm afraid to go alone. Ntar gue coba dulu. CIV tes, terus RR tes ya. Habis itu bandingin sama Manticore. Jangan lupa tuh, Manticore tuh XP gede juga. Wih, harus 7 orang. Hello guys, welcome to the stream guys. Ini namanya teori tool, teori reset. CIV master tes ya. Bisa kali ini satu level mah. Lumayan sih ini, gua satu hit sih, alhamdulillah nih. Gua bisa gua ganti equipment soalnya. Sampai level 65 di CIV. Oke. Iya, MTSB juga enak sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan aja lah. Ini hari ini kalau masih rame nih nonton, set kita leveling terus guys. Lu mau tidur? Oh iya udah. Kemana pergi kemana? Pergi kemana? Oh, acara. Besok hari apa ya? Hari biasa. Waduh, 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 sakit, sakit. Anjing.
Oh, astagfirullahaladzim. Enggak sih. Ini yang pakai barrier, Mas, yang pakai shield nih, ngeselin. Iya. Oh iya kan gue udah bisa ngambil ulti ya. Harusnya bisa nih satu hit nanti ya. Kesel. Loh, kita ngambil ulti dulu. Revolution Ballista. Loh, mamam nih Revolution Ballista. Ini semua buff kita pakai. Hit 11.000 mati tapi 11.000 2 menit 41. 700.000, Mas. Wow. Iya. Nah, mendingan sini aja dulu ya. Emang kalau di RR juta-jutaan, Mas. Oh, ya coba dah. Iya, coba ya, gue habis. Gue udah punya ulti ini, Mas. Gue lawan kan kemarin kan ini kan ultinya lagi terlalu OP nih. Iya enak. Nge-clear musuhnya enak. Lu, gua yang sulit nge-clear musuhnya. Iya anjir. Parameter. Gak bisa masanya. Pas banget ini masanya. Apa gue tempa dulu ikut gue? Gak bisa lagi satu hit. Ini pasti keluarnya bakalan lama nih. Pasti. Gak mati dia. Ada detiknya lagi kan ke RR. Gak bisa nih, berarti gue kayaknya TIV Master dulu kali. Atau RR Master, RR Master udah nyoba, Mas? Oh iya, 700.000. Iya. Tapi kayaknya cepetan CIV ya. Maksudnya tadi gue udah nyoba cuman 2 menit. Gak sampai 3 menit. Kalau gue berdua sama lu jatuhnya gak 600.000 sih. Kalau misalnya ya kan?
Ya, thank you mas ya. Sampai jumpa lagi besok jam 6 sore. Yo yo. Ih, darah gue sekarat nih. Ini gue ulti kecil. Katanya ultinya gacor. Ya mati anjir. Udah putus, habis guys. Ding 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 ding.
I'm gonna time stop. Yeah. Naik sih level 41 tapi 13 menit anjing. Udah mau kecil anjing.
Buh, dapet RC lagi tuh. CV aja guys, CV kalau gitu guys. Atau RR Master, coba ya, RR Master ya. RR, tapi Master. Anjing 120 ribu.
kira lebih banyak, taunya fix 120. Nice try. Gede.
Oh kita ini gue selesain sampai berubah job aja deh guys ya, level 45. Terus berubah job cepat ini 700.000 lumayan. Maga
Kalau nggak kita sudahi saja nih guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita, lanjut besok lah. Juga udah ngantuk gaming. Jadi sampai jumpa lagi. Bye bye. Thank you semua yang udah nonton, like, comment dan subscribe.